Oke, sudah mau di channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto Storm Connection lagi teman-teman. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakal coba untuk main online battle. Dan kebetulan ada yang request gue untuk mainin hero tercepat ya. Di sini gue mungkin nanti bakal maininnya si Minato saja. Dan total seperti biasa ada 3 match teman-teman ya. Karena kalau misalkan banyak-banyak gue biasanya nggak kuat guys ya, karena kadang ada delay segala macem ya. Dan oke, kita mungkin bakal langsung ke videonya saja teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah match yang pertama. Ini sebenarnya gue harusnya masih belum kalah ya cuy dari video yang kemarin. Cuma win streaknya ini pecah karena gue tadi rekaman itu salah pakai karakter ya. Gue malah pakai Sasuke, terus akhirnya gue langsung keluar dari game cuy. Karena gue pengen langsung buru-buru rekam versi Minato ini ya. Cuman nggak apa-apa guys, pecah di game doang nggak terlalu ini banget ya. Nggak terlalu peduli gue cuy. Dan di sini musuh pertama ya adalah Obito kecil, Minato dan juga Pain. Ini yang ngeselin sih Minato sama si Pain ya. Itu dua karakter top tier guys buat PvP memang. Kalian lihat nih ya, gimana cak nih. Ini kebetulan gue dapet koneksinya yang bagus nih. Ya dapet koneksi yang bagus guys. Jadi enak cuy main sama dia. Masih delay cuman gak parah-parah banget, biasa aja. Tapi tetap hitungan tetap delay ya. Cuman gak parah dia. Lihat guys gimana gue ngebantai dia di sini. Nanti bakal gue breakdown juga ya gimana caranya ultimate. Nah di sini tuh harusnya bisa ultimate guys. Cuman cakra gue nggak ada ya. Cuman gue di sini orangnya nggak terlalu suka ultimate sih. Tadi kita ini ya hitnya nyampe 30 berapa tadi? 39 aja. Sayangnya game ini kalau misalkan hitnya semakin banyak, attacknya semakin ini guys, semakin melemah ya. Jadi jangan terlalu keseringan hit sebenarnya. Lihat guys, gimana gue membully dengan power itu tadi berapa? 7000 ya? Gue 2000 guys. Kalau misalkan koneksinya semua region kayak begini, mungkin gue mainnya betah ya. Masa kalau ketemu North America atau Europe nge-lag sih anjir. Ini juga gue juga nggak tahu kenapa dia nggak ganti-ganti karakter ya, malah make si Obito terus. Udah tahu karakternya biasa aja gitu. Kalau misalkan kagak nge-lag mah ngebantai orang gampang guys, nggak ada susah-susahnya ya. Bukan sombong tapi memang player Naruto Storm Connection apa namanya, template gitu ya. Maksud gue kalau pengen kabur, pengen keluarin jutsu. Mungkin gara-gara gue udah ini kali ya, udah ribuan match kali ya main game beginian ya. Jadi begitu main online tuh kayak biasa aja. Tapi gue tergolong ini sih, tergolong yang jarang ya main online ya. Dia pengen awaken anjing, maksa cuy. Gue gak tahu dia ngapain awaken coy. Lihat. Dia maksa keluarin support-supportnya, nggak ada yang berhasil semua cu. Mati dari sini 2-0 ya. Terlalu easy win guys buat kita di sini. Nah dia di sini rematch guys ya, dia minta rematch ya, gue terima ya. Soalnya di sini posisinya nggak nge-lag guys. Kalau misalkan nge-lag mungkin gue udah cabut ya. Cuma gara-gara dia apa, sama-sama di Asia kalau nggak salah ya. Jadi ya gue terima aja ya. Nah gue berharap dia di sini pakai Minato-nya. Nanti dia pakai Minato guys ya. Bisa nambah cuma 100-100 doang ya. Berarti itu dia powernya 7000 ya. Poinnya 7000. Berapa puluh kali match anjir. Belum kalah-kalahnya ya kan. Atau mungkin ratusan match kali ya. Belum menang kalah gitunya ya kan. Tuh, masih berusaha dia dengan menggunakan Minato-nya ya. Asli dah. Itu si Mitsuki ngeselin dia ya. Support-support ngeselin tuh emang bikin males ya guys ya. Nah kita komboin lagi. Nah sayangnya di sini kalau Minato tuh kalau dari air attack turun ke bawah nggak bisa dilanjutin cuy, langsung jatuh dia. Nah jadi di sini juga ganti Minato nanti cuy, lihat nih ya. Ya Shinra Tensei-nya nggak kena anjing. Gue yakin dia pusing banget itu, karena aduh ini orang cepet banget gerakannya. Minato emang ngeselin sih, cepet banget cuy. Lihat guys. Padahal kalau misalkan pengen cepet gue bisa ultimate cuy dari tadi ya. Cuman gue orangnya males guys. Gue gak terlalu suka ultimate ya. Ronde 1 masih bisa kita amanin ya. Nah ganti Minato guys. Gue berharap dia beda lebih bener nih di sini nih ya. Agak-agak ngeri juga tuh ganti Minato aja disini. Malah kena serangan dari Mitsuki. Ini gue kena skill satunya.
Rasengan. Aduh, kadang masih suka itu ya, masih kayak suka nge-freeze kayak tadi tuh. Jangan lupa guys, manggil support kita ya, biar dikeroyok cuy. Aduh, panik dia udah. Udah, langsung habis lagi ya, substitution langsung habis lagi guys, terlalu cepet anjing. Dia ini apa, panik guys orangnya. Ini gue salah nih, ngapain tau ngilang ya, padahal dengan nahan doang. Asli itu pen ngeselin sih, tapi sayangnya pen itu langsung bikin orang langsung jatuh ya, gak enaknya gitu doang guys. Jadi agak susah buat dikomboin lagi dia. Ayo majuin lagi bang. Pengen weaken anjing. Ngapain aja pengen weaken guys. Wah ini dia udah mulai spam skill satu doang nih dari tadi nih gue perhatiin ya. Yo, udah gak ada. Udah gak usah kabur, gantian kita skill satu guys. Masih easy win ya teman-teman ya. Dua kali match, dua kali kalah. Akhirnya udah cabut dia disini cuy. Tapi emang Minato lumayan ini sih, lumayan ngeselin ya. Gila cok, kita masih level 7 guys, jarang main online ya. Oke, kita langsung ke match yang ketiga atau match yang terakhir. Oke, dan ini adalah match yang ketiga ya. Ini gua 2 win streak tuh ya. Harusnya ini masih berlanjut ya, kemarin kan 6. Harusnya ini 8 guys ya, harusnya ya. Nah, ini lawannya full Otsutsuki nih. Asura, Hagoromo, sama Indra guys. Nih di sini aja nih, nanti di sini aja gue kasih pelajaran guys. Dia selalu di sini ngespam Mametrasu dia. Nanti nih ya, soal di sini masih biasa ya, di sini masih biasa guys. Kalau ini masih ini delay sih, ini lebih delay dari yang match yang sebelumnya ya. Nanti guys, nanti aja begitu tahu cara main gue langsung ngespam Mametrasu dia, karena gue kan orangnya ngedes terus tuh. Nih liat nih ya, ini masih biasa, dia masih belum sadar cuy. Kalau gue orangnya maju terus. Nah ini udah mulai nih ya. Ametrasu pertama udah keluar ya guys ya. Karena memang Minato agak lemah guys, kalau misalkan ketemu serangan yang area gitu aja lemah dia. Langsung komboin terus, dia udah gak ada apa namanya. Tuh, sayangnya kalau misalkan udah jatuh ya si musuhnya tadi dari air attack, gak bisa dilanjutin cuy. Langsung tidur musuhnya, ini nggak ngebounce dulu. Nah, udah mulai lagi nih ya, yang kedua guys. Ya udah, kadang udah persiapan nanti. Reset, gila keren banget ya kombonya ya. Dipentalin sama si Mitsuki, kita langsung teleport cuy. Bikin shuriken dulu. Rasengan. Kita keluarin si Hagoromo, mau ngapain bos, keluarin jauh-jauh banget ya. Oke, diajar terus, buset kena combo kita guys. Kita kena combo guys di sini, wah gila ya. Ini kalau misalnya lagi gini jangan panik teman-teman ya, tungguin penuh dulu tuh yang pojok kiri atas tuh ya. Substitusinya tunggu penuh dulu guys, jangan panik pokoknya. Kalau misalnya kalian gunain langsung, rugi nanti. Nah tuh ya, tuh kayak tadi tuh guys ya. Itu gue terpaksa kabur dua kali cuy. Nah dia udah mulai di sini nih, udah spam Mametrasu nih. Karena dia tahu gue suka teleport ke atasnya guys. Di sini gue kasih pelajaran gunain Rasengan skill 1 cuy. Nah tuh ya, lihat ya, udah mulai ngespam ya guys ya. Karena dia tahu cuy, gue udah suka teleport di sini. Ayo mau kemana? Nah tuh ya, gue di sini jaga jarak guys, karena udah susah tuh teman. Kalau misalkan gue majuin makai Ametrasu, makai Rasengan malah gue yang mati. Nah tuh ya, dia udah mulai itu, dia udah tahu taktiknya cuy. Nah di sini gue nanti di sini gue bikin kesel lagi tuh, karena di sini Minato tuh ada skill yang bikin kesel guys, skill satunya ya, skill Rasengan. Nah ini yang ini nih bentarnya, nanti bakal gue liatin. Gue masih kena di sini cuy, udah spam dia di sini. Nah ini nih, ini kalian kalau bisa kena skill satu gituan, itu kalian pasti kaget cuy, otomatis bakal kena guys. Itu skill yang ngeselin. Nah tuh ya, gue spam balik cuy di sini, biar dia nggak keluarin kayak tadi lagi.
Karena di sini Minato juga ada skill yang ngeselin, guys. Itu skill tadi tuh ngeselin. Yang bisa-bisa kayak tadi tuh Minato, Sasuke. Kayak dia berdua doang deh. Nah, tuh gue spam lagi, guys. Dan dia kagak strike back dong, diem doang anjir. Udah kita kasih paham dia, guys. Ya. Kayaknya dia udah nge-spam ametrasi, ya kita spam balik, cuy. Ya gitulah tadi ametrasinya enggak keluar kan langsung. Cuma di pertengahan doang, guys. Oke. Terakhir kita mungkin bakal ini kali ya. Bakal main sebentar, guys. Oke, karena tadi online battle sudah ya, mungkin gue terakhir di sini bakal coba untuk battle satu kali, teman-teman ya. Gue di sini pengen cobain siapa ya enak ya? Gue pengen cobain Zabuza sih, guys ya. Kalau kalian pengen request-request ya, silahkan komen aja, guys, di bawah, guys. Buat dimainin di online battle ya. Asal requestnya jangan yang boneka aja sih, gue yang boneka nggak bisa cuy mainnya. Main karakter boneka apa susah ya. Jadi gue mainnya karakter-karakter yang ninja-ninja biasa aja udah. Faisi, kita majuin. Set. Kalau main sama komputer mah mainnya santai aja, guys. Tidak usah terlalu serius ya. Nih, gue kan tadi pengen ngajarin tuh gimana caranya lu nyerang sambil ultimate ya. Ini posisinya kalian pastiin musuhnya tuh udah nggak ada substitution ya, guys ya. Ini bisa kalian gunain nanti pas lagi kalian main PvP, guys. Ntar gue abisin substitution dia dulu ya. Nih, ntar. Nah, dia udah abis nih ya. Kita dia dulu, guys. Kita pukul. Ah, ini ganggu aja, guys. Nih, langsung ultimate, teman-teman. Itu 100% bakal kena ya. Caranya seperti itu doang. Kalian pukul-pukul biasa. Kalau misalkan kalian ada ultimate, langsung ultimate, guys. Itu 100% kena, nggak mungkin kagak, cuy. Karena posisinya itu Madara itu lagi deg-deg-deg gitu-gitu, kayak lagi lemes gitu, guys. Lihat nih ya. Bentar. Nih, lihat nih ya. Aduh. Nih, jangan lemes tuh ya. Langsungnya ultimate, guys. Tuh, ini pasti kena, guys. Ini tanpa harus gue contohin di lawan komputer, kalian lawan player langsung itu 100% kena, cuy. Itu ya tipsnya ya, guys ya. Kalau misalnya kalian kaget tahu, teman-teman. Terus juga misalkan gue di sini kayak gini nih, kabur. Misalkan gue kabur lagi, terus gue kabur lagi, gue bakal habisin substitution gue nih ya. Nah, misalkan lagi kayak begini, guys, kalian lagi kena combo misalkan, bentar. Ayo, serang gue anjir. Lagi kena combo ya, bentar ya. Ini kalian kalau misalkan substitusinya penuh satu, jangan langsung kabur ya, kan lagi ngisi tuh. Jangan kabur, guys, santai aja. Kecuali darah kalian sedikit. Nah, kalau misalkan udah 4 baru kabur. Kenapa gue bilang begitu? Soalnya kalau misalkan kalian posisinya substitusinya masih ada satu, terus kalian kabur, yang tiganya hilang udah. Jadi harus nunggu lagi, guys. Makanya kalau lagi main online tuh jangan panik ya. Kalau misalkan sekiranya combo dia nggak bakal bikin kalian mati, santai aja, guys. Kecuali emang udah sekarat banget ya, mungkin boleh, cuy. Mungkin boleh ya. Terus juga apalagi yang bisa gue kasih tips ya ke kalian ya. Paling ini sih soal template orang kabur ya. Sebenarnya sih gue dari kemarin udah sering bahas ya. Orang template kabur tuh begini nih ya. Kan kita serang. Bentar, ini kita kejar ya. Kita serang. Kabur. Kita dash lagi. Pokoknya setiap kali 2 atau 3 hit kalian langsung ngedash, guys. Karena itu musuh pasti bakal kabur di momen itu ya. Nah, gitu-gitu terus aja pokoknya. Wah, kena lagi. Gue kira nggak kena ya. Intinya begitu, guys. Kalau posisinya musuhnya substitusinya masih ada 4, masih full, kalian ngedes, pukul-pukul 2 atau 3 kali, langsung des lagi, cuy. Itu pasti ada momen di mana musuh kabur. Padahal yang bagus itu kaburnya jangan terlalu terburu-buru ya. Nunggu agak lamaan dikit itu yang bagus kayak gitu, guys. Sudah kadang orang terlalu panik ya, jadi kabur. Nanti yang ada kalau kecicil-cicil terus, substitution kita lama-lama habis sendiri ya. Makanya gak enak kayak gitu, guys. Oke, terakhir nih ya, kita bakal make random lagi aja. Oke, lawannya cewek-cewek nih ya. Kita bakal pilih random. Fu, Hinata, Tenten sama si Kamaru. Level kita masih kecil-kecil ya. Gue padahal jarang main online battle, guys. Hitungannya ratusan match aja belum, anjing. Masih puluhan gue. Di Storm 4 aja itu gue main cuma kurang dari 10 match ya. Main online battle, guys. 10 sampai 15-an lah kalau gak salah ya.
Di Storm Connection di sini paling cuman berapa anjir? Belum nyampe 20 pokoknya dah. Tapi ya gitu ya, mungkin gara-gara udah terlalu sering main Naruto Storm ya, jadi udah hafal guys, orang mau ngapain aja gitu. Udah cobain dari Naruto Storm 1 sampai Connection, buset. Masa ya masih gak jago-jago guys. Cuma kadang kalau lawan komputer begini mah tidak usah terlalu serius ya mainnya ya. Gua kadang ini cuy, pernah dikatain apa, cupu ya, kalah gara-gara lawan komputer ini. Tapi emang cupu sih gua guys. Gak terlalu jago-jago banget ya. Oke mati ya bos ya. Ini coba kita tes sekali lagi nih ya. Kita ultimate guys. Nah, kita habisin dulu substitusin dia. Kita manggil support aja biar cepet habis. Des terus aja guys. Orang pasti bakal kabur anjing. Nah di sini nih ya, aja udah nggak ada ya, kita pasti cakranya full dulu cuy. Nih hajar, bam. Nah, tadi itu jaraknya terlalu jauh tuh ya, itu masih ada kemungkinan bisa kabur tadi guys, nyatanya kemungkinan besar ya. Cuman posisinya di sini aja nggak bisa ngapa-ngapain. Paling enak sih emang ultimate tuh yang cepet ya. Lelah anjir. Ini ngapain sih skill ini sih? Naruto kasih paham. Hup. Oh, makan tuh. Dua kali serangan ya. Mati anjing. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.